Oke cuy ya, kita udah selesai ya di sini di pantai Nyamblung. Ya buat foto cekrek, iya cekrek, iya. Oce saya Rono gak ketoro toh. Iya. Ayo, ayo balik yuk, makin rame guys, makin sore makin rame ya. Sebenarnya ngajak bocil itu harusnya gak perlu waktu ya guys, ya. Waktunya itu wajib lama guys. Karena kalau waktunya sebentar ya kasihan juga sih sebenarnya, cuma ya ya udahlah guys, nggak apa-apa lah ya. Karena kita masih ada pekerjaan yang harus kita kerjakan juga cuy. Oke lah, kita lanjut dulu bro. Hari ini kita bakalan pulang ya, by the way pulang, jadi nanti bakalan mampir dulu ke Indomaret mungkin ya, seperti yang diminta bocil yang depan itu ya. Oke lah ya, seperti inilah guys ya, buat apa namanya pemandangannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lah, selamat tinggal buat pantai Nyamblung ya guys ya. Oh layangan. Oke lah guys ya. Nah di sini belum dipatokin harganya ya guys ya, jadi buat kalian mau kesini masih free guys, masih gratis ya, jadi belum ada parkiran, belum ada tiket masuknya. Makanya itu guys, harusnya ada tiket masuknya sih, biar ya buat perbaikan aja guys. Kalau nanti apa namanya, kalau ada kasnya kan bisa buat perbaikan ya. Masuk akal gak guys? Masuk dong. Oke lah. Oke, di sini sentral tomat dan cabe-cabean ya guys ya. Oke, lebih banyak bocilnya sih guys sebenarnya guys, apalagi kalau jam-jam sekolah pada banyak yang ngeblong gitu ya. Ini sumpah adik gua guys, guys. Aduh, untung aja deket ya guys. Andai kata kalau lasem rembang beh seperti ini bakalan capek juga boy, kelihatannya boy. Oke, sabar dulu bro, jangan gaspol mulu. Nah, ini kalian bisa ingat-ingat ya guys ya, buat jalannya sih sesimpel itu guys kalian guys. Nah. Oke. Set di sini. Iya. Hati-hati ya guys ya, karena ini adalah jalannya agak gasrok juga guys. Oke, kalem aja bro, gak usah pilek-pilek. Oke lah. Nah. Di sini kita lurus aja udah bisa cuy ya. Sebenarnya di sini ada cucian sih guys, cuma ya kelihatannya lagi cuci mobil juga, jadi kita bakalan nyucinya di sana aja ya nanti ya. Soalnya habis dari pantai itu kalau gak langsung dicuci bakalan karatan bro. Oke. Apalagi bocil-bocil gua tadi juga udah di ini sih, di apa namanya, udah mantai juga gitu loh, udah menginjak air pantai, jadi seperti itulah guys ya, biar gak karatan langsung dicuci aja guys. Coba kalau dicuci di rumah gua kan airnya lagi mati ya guys ya, parah juga men. Oke lah. Nah untuk arahnya ya masih tetap sama ya guys ya, kalian bisa langsung lewat sini ya. Nah set, kalem aja bro, kalem kalem. Oke, biar kita bisa langsung balik guys nanti guys. Oke, nah kalem. Oke guys ya, kita langsung aja masuk ke si dalam sini. Nah, oke lah, sini aja ya, biar adem guys ya. Oke lah, si Joko mas-masnya ganteng bro. Ini biasanya yang paling disukai ladies-ladies ya. Oke yuk. Helm murah buat coba. Oke lah. Langsung aja ya guys ya, kita di sini aja cuy, nganterin bocil-bocil ini loh yang penting ya. Kalau kita mah aman-aman aja bro. Apa sih yang ada di Indomaret guys? Migaga. Apa? Apa ke? Server ini apa? Wes ben bocil-bocilnya bae, awak dhewe ngalah wes. Apa ke? Lihat duitmu goreng nih. Lo maksudmu piye? Saya soalnya malah janji ke. Ini yang lagi viral ya guys, mie Indomie sama mie Gaga.
Migaga mana, bro? Gak ada kah? Loh, apa udah dicabut? Gak mungkin sih. Samyang ramen testi, adanya testi doang sih. Migaga mungkin daerah sini ya guys ya. Gak ada bro, gak ada Migaga bro. Wah, nyepopnya juga gak. Oh mungkin ditarik ya guys. Positif thinking aja guys. Ada popcorn juga. Nah, ini di sini adalah jajanan favorit gue sih guys sebenarnya guys. Cuma ya udah, yeh itu Migaga. Iya ada guys, Migaga guys. Jangan, jangan. Jangan, enggak boleh. Nanti kamu bakalan nganu. Oke. Duitmu goreng nih toh. Lu mau untuk duit. Ih. Lu tinggal ngomong lah, betul nanti. Apa? Ah, udah besok aja itu. Gak penting, bro. Hah? Udah ya, ayo. Udah. Apa sih? Pakai popcorn segala gak usah. Saya penting baik. Ayo, udah. Nurutin bocil-bocil emang agak sulit juga ya, guys ya. 2 silver queen, 1 pop mie, 1 pucuk dingin ya. Kayak RRQ aja guys, pucuk dingin guys. Oke lah. Mau nambah apa lagi nih bocil ya? Oke, oh ternyata di sini udah dikasih harganya, boy. Waduh, Magnum. Waduh. Oke. Udah ya. Udah, Mas. Apa? Itu. Oh, enggak ada. Kopi siapa tuh? Kopimu. Yuk jatah anjay. Iya. Oke, siap. Oh, buka kafe tuh. Bahaya kayak bocil-bocil kayak. Oke, kita harus ngalah ya guys ya, sama bocil-bocil guys. Kalau gak ngalah bahaya juga guys ya. Kalau gua mah udah terlalu bosen ya guys ya, sama Indomaret sama Alfamart ya. Yuk kasih lagi bro. Nah iya. Terus piye? Enggak kurang mau dah. Alah. Aman. Tenan. Duh. Piye wes ayo tak gase dan tekan oma ya. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Gaskan celek. Oke ya guys ya, jadi di sini jam menunjukkan jam 3 sore cuy, jadi biar gue gas aja ya buat kalian biar cepat-cepat pulang ya. Ini buat kaliannya aja, kalian ini guys ya, depan belakang dua ini. Oke lah, tapi ya tetap hati-hati guys ya, karena di sini adalah daerah rawan kecelakaan juga boy. Jadi kalau kalian meleng dikit aja belakang kalian truk, beh samber guys, bahaya juga ya. Oke lah. Banana. Ada banana guys, suruh jadi experien. Oke lah guys ya, kita santuy aja. Aman kan ya? Oke, soalnya biasanya ada di sini cuy ini. Oke lah, sesek bro. Ya inilah guys ya, gak enak ya kalau pakai motor boy. Bodoh itu kencang banget loh guys mobil. Mepet banget. Ih gila.
Gila sih. Oke lah guys ya, mungkin ini videonya bakalan melawan cahaya ya guys ya, jadi buat kalian sabar aja guys ya. Oke lah, sabar aja guys, sabar. Orang sabar disayang pacar guys, kalau punya. Kalau gak punya nyari lah blok. Masa ada pacar datang sendiri? Kalau kalian cewek mah ya ada sih, tapi kalau cowok mah, kalau ceweknya datang sendiri mah itu namanya bukan cowok guys, itu namanya pasrah. Oke lah, santuy aja, tiga lurus bro kita. Jadi untuk kali ini jalannya ya mulus ya, mulus semulus, semulus semulus mulus 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 jalan di rumah kalian guys. Kalau jalan di desa gua mana ada guys mulus guys. Kiamat sih kalau jalan gua mulus ya. Parah men. Oke lah. Wah ada azan guys. Oh tidak ada sih, apa namanya, solawatan guys ya, solawat Nabi. Oke lah. Ini gue agak kasian juga cuy. Nah kayak gini guys ya, yang bahaya juga. Nah, nah itulah memang kehidupan. Ya ini kalau videonya melawan cahaya, saya sorry ya guys ya, karena ya kita memang melawan cahaya, melawan takdir lebih tepat ya guys ya. Oke lah, sabar aja guys ya, sabar aja, namanya manusia ditutup dulu sabar bro. Saya sorry guys kalau kalian tidak bisa menikmati videonya dengan tenang ya, karena gue kasihan aja guys sama adik gue depan ini ya. Aduh guys, guys. Aduh, sebenarnya gue capek banget sih guys. Udah dari pagi bro, dari pagi sampai sekarang aktivitas mulu. Ini aja bakalan sampai subuh ya guys ya. Tidur pun cuma 4 sampai 5 jam doang cuy ya. Udah kayak Raffi Ahmad bro. Mungkin tips sukses sih itu sih guys, tidurnya kurang gitu ya, jadi biar bisa sukses gitu. Oke lah guys ya, ya seperti itulah. Oke, bentar lagi kita juga udah mau sampai cuy, jadi buat kalian tetap hati-hati di jalan ya guys ya. Pesan gua buat kalian pokoknya selalu safety dalam berkendara, jangan sampai meleng ya. Tetap minum kopi kalau kalian ngantuk, kalau gak ngantuk ya ya udah. Kalau kayak seperti ini anjay memang ya. Aduh guys, guys nggak apa-apa guys ya, cuma kericaknya itu loh sampai naik cuy. Oke set. Upload ke YouTube. Aduh jokin cuy. Oke lah, kita bentar lagi udah sampai ya guys ya, sabar dulu guys. Nah alah, cedok 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 cedok. Oke alah, santai aja santai aja. Nah set set. Oke iya, kalem-kalem bro, ada burung dara. Mi burung dara, enaknya nyambung terus. Oke lah, ini kelihatannya jalannya bakalan dibenerin ya guys ya. Nah kita udah mau sampai guys, sabar dulu ngeng. Oke waduh, iya kalem bro. Oke lah guys ya, mungkin itu aja guys buat video kali ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan kita bakalan lanjut lagi untuk vlog selanjutnya ya. Buat hari ini pokoknya full vlog guys. Apa? Ya Cil, kata...